Hi everything. Hai, assalamualaikum. Cik adik, cik abam, cik kebum, cik kebum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru masuk ke dalam channel ni, sila tekan butang subscribe. Kepada anda yang telah setia ke dalam channel ni, terima kasih aku ucapkan. Apa yang anda akan lihat di dalam channel ni adalah tentang video aku pergi travel, aku buat makan-makan, aku pergi review makanan, aku main dengan kucing aku, vlog peribadi aku, dan juga aku akan mengupas tentang isu-isu semasa daripada sudut pandangan aku. Pada hari ini, kecoh diperkatakan tentang isu gunting rambut, dan aku juga terkesan sebab video lepas aku tengok ada yang lebih berminat kepada rambut aku. Jadi apa yang kita nak cakap pada hari ini adalah wajar ataupun tidak kedai gunting rambut dibuka di dalam musim PKP ni. Ya, kita dengar keluhan-keluhan daripada rakyat jelata, kita dengar keluhan daripada berbagai golongan di dalam Malaysia ni yang mengatakan bahawa mereka sebenarnya memerlukan kedai gunting rambut dibuka sebab rambut dah panjang, jamban tak shave, misai tak shave, bulu-bulu lain tak shave. Tu pun orang kena shave ke? Semalam telah keluar satu kenyataan daripada MITI, iaitu Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia, yang telah menyatakan bahawa mereka akan kaji semula sama ada perlu ataupun tidak untuk kita buka kedai gunting rambut ni, kerana beberapa faktor yang perlu kita nilai sebelum kedai ni dibuka adalah sekarang negara dalam fasa ketiga menangani isu pandemik COVID-19, di mana ianya perlu lagi diperketatkan untuk PKP ni sebab kita tak nak ada kluster baru. Ini berkemungkinan ya, ada kluster baru disebabkan oleh pembukaan kedai-kedai seperti kedai gunting rambut inilah. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah mengeluarkan kenyataan mereka yang bahawa mereka tidak membenarkan untuk membuka kedai gunting rambut buat masa sekarang ni. Tapi MITI masih lagi berbincang, KKM kata tak boleh buka. Tapi yang menariknya, aku akan bacakan apakah pendapat-pendapat daripada artis, selebriti dan juga pemilik kedai gunting rambut itu sendiri. Jom kita tengok satu persatu. Menurut Timbalan Presiden Persatuan Jurugaya Rambut India Wilayah Persekutuan dan Selangor, Akilan Anda Krishnan, berkata mereka tidak mahu mengambil risiko kesihatan meskipun berdepan dengan tekanan ekonomi. Keputusan untuk tidak beroperasi meskipun dibenarkan dibuat atas faktor risiko kesihatan sebelum perintah kawalan pergerakan PKP dilanjutkan sehingga 28 April ini. Kita semua telah mengambil keputusan untuk tidak beroperasi sehingga 30 April, which is kepada aku adalah satu langkah yang cukup bagus kerana engkau tak mementingkan tentang keuntungan. Dalam keadaan sekarang, dia ada dua. Kalau kita cakap tentang keperluan dan kehendak, sama je lah kan? Keperluan dan juga kehendak. Oh tak, lain. Apa yang mendesak dan apa yang tak sangat mendesak. Tapi dalam keadaan sekarang ni adalah tentang hidup ataupun mati. Kita tak nampak virus ni. Jadi yang kita tengah bercakap sekarang ni adalah rambut ya. Rambut ni berada di bahagian kepala dan bahagian paling atas. Dan anda hanya ada beberapa inci untuk sampai ke mata dan juga hidung dan juga rongga telinga dan juga mulut. Korang kena lihat benda ni sesuatu yang sangat mudah untuk tersebar. Kerana orang yang pergi gunting rambut ni adalah random people. Kita tak tahu pun sama dia terinfeksi ataupun tak. Kadang-kadang COVID-19 ni tak menunjukkan gejala, hanya sesetengah saja menunjukkan gejala. Kalau yang tak menunjukkan gejala tu macam mana kita nak tahu walaupun kita ambil suhu dia? Faham tak? Dan dia juga berisiko kepada orang yang gunting rambut. Barang-barang yang gunting rambut tu, adakah barang-barang yang telah digunting rambut tu disanitize? Effort lah pula kalau kau nak buat macam tu kan. Lebih baik kau tak payah buka buat masa sekarang ni. Dan bagi pandangan aku, aku rasa ianya bukanlah keperluan mendesak untuk membuka kedai gunting rambut. Sebab apa? Sebab relax lah, kita boleh tengok rambut kita panjang ya. Elok-elok dah jadi lelaki, apa salahnya? Musim PKP ni jadilah perempuan rambut panjang. Nanti kau dengan isteri kau sama je, boleh macam my hair. Lepas tu setakat jambang dengan misai tu boleh je beli shaver. Potonglah sendiri, takkanlah tu pun nak suruh orang juga. Memang kalau sebelum ni engkau lebih selesa orang buat, tapi buat masa sekarang ni buatlah sendiri, suruh isteri buat. Yang penting engkau stay dekat rumah dan engkau tak memberi ruang untuk diri engkau kau terinfeksi dengan virus COVID-19 ni. Di dalam media sosial mengatakan bahawa Diana Daniel, iaitu selebriti Malaysia, Diana Daniel tak setuju salon rambut dibuka. Waktu ni trim sikit-sikit saja, sengit pun abang GrabFood je nampak, bukannya orang lain yang nampak. Itu adalah pandangan daripada selebriti kita Diana Daniel. Dan Ketua Menteri
Chow Kon Yu berkata, Kerajaan Pulau Pinang iaitu kerajaan negeri tidak membenarkan sebarang operasi kedai gunting rambut dibuka kerana mereka bimbang timbul masalah baru iaitu kluster baru daripada jangkitan sebab dibuka kedai gunting rambut ni. Jadi itu adalah langkah-langkah yang terbaik dan aku nak share dengan korang semua. Kalau korang dengar, aku rasa korang dengar bila kita kata isu kedai gunting rambut, ada dah proven bukti di luar negara iaitu di Mississippi. Salah seorang tukang gunting rambut iaitu Eugene Tapper Thompson, ini nama penuh dia dan nama family dia, dia telah dijangkiti oleh virus corona dan telah meninggal dunia. Rest in peace for him. Sebab masa kita kecoh-kecoh pasal corona tu, dia masih lagi buka kedai gunting rambut untuk membantu orang lain menggunting rambut, which is kerja dia tu mulia. Sebab kerja gunting rambut ni adalah membantu orang lain untuk kelihatan kemas, untuk kelihatan segar. Merisikokan diri sendiri sebab macam Thompson ni lah, dia tak tahu pun siapa carrier, mungkin salah seorang daripada klien kedai gunting rambut dia lah. Tapi pada 17 Mac pukul 7:55 PM, dia telah mengupload satu status dengan juga gambar di dalam Facebooknya yang mengatakan, quarantine yourself, stay away from people, places or thing. I felt like an achy. Fever was a little high, so I came to check. Emperor Nation will be closed for the rest of the week. We'll deserve rest and relaxation. Yang ni antara posting terakhir dekat Facebook dia, dan selepas itu beliau disahkan positif dan beliau gagal melawan virus tersebut dan juga telah meninggal. Kepada korang semua yang kata wajar, korang boleh tekan like. Kepada yang tak wajar, korang boleh tekan butang dislike, aku tak kisah. Dan korang boleh kemukakan komen korang dekat bawah. Tapi pada pandangan aku sendiri, aku tak bersetuju dan aku rasa tak wajar untuk dibuka kedai gunting rambut sebab ianya adalah bukan keperluan mendesak. Engkau boleh order dekat online mesin gunting rambut, so guntinglah sendiri. Kepada korang yang tanya-tanya kenapa aku pakai cap hari ini adalah sebabkan ramai sangat yang komplain rambut aku panjang. So what? Memang rambut aku panjang sebab aku pun tak pergi kedai gunting rambut. Tapi aku tak kisah pun sebab rambut aku ni macam duri-duri landak tau. Macam tu. So rambut aku ni jenis cepat panjang dan juga tebal. So kepada anda semua, sila tekan butang subscribe dan sebarkan video ni kepada kawan-kawan korang. Dan jangan lupa turn on notification bell dan jaga diri anda. Stay safe, stay at home dan Assalamualaikum. Bye-bye.